Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Muhammad Isa mengapresiasi Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Al-Barzanji Maulid Tradisional Kabupaten Sekadau karena telah berupaya untuk membina umat terkhusus dalam penyelenggaraan Maulid Nabi ini. Karena itu pemerintah daerah sangat mendukung program dan kegiatan dari MTAMT dan PHBI Kabupaten Sekadau dalam pembinaan terhadap umat muslim di Kabupaten Sekadau. Selain itu, maulid tradisional ini diharap bisa terus dilaksanakan dan dilestarikan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Sekadau, agar budaya dan tradisi ini terus terjaga hingga generasi selanjutnya. Pada kesempatan ini pula, Isa mengingatkan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan agar tetap menjaga ketertiban, supaya kegiatan maulid ini bisa berlangsung secara hikmat dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan, rasa gotong royong, rasa persatuan dan kesatuan itu sebenarnya kita jaga dalam rumah, kita jaga. Tampak hadir dalam acara maulid di Masjid Asy-Syolihin Koman 1 ini, Kapolsek Nangataman, jemaah dari berbagai daerah di Kabupaten Sekadau, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengurus masjid dan tamu undangan lainnya. Dari Sekadau, Mus Musin memberitakan.